Misi menjadikan bulan sebagai pangkalan luar angkasa menjadi rencana yang sedang dipersiapkan Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat NASA. Salah satu yang dilakukan NASA adalah menempatkan reaktor nuklir di bulan. Sebagai bagian dari program Artemis yang dipimpin NASA, para astronot akan kembali ke bulan segera setelah tahun 2024. Pangkalan bulan akan menjadi tempat tinggal para astronot yang akan bekerja menyelidiki bulan dan luar angkasa dari dekat. Namun, tentunya untuk tinggal dan bekerja di bulan dibutuhkan daya atau energi, sementara sumber daya itu tidak tersedia di bulan. Sejumlah solusi kreatif mungkin dapat membantu mengatasi masalah dan tantangan tersebut. Salah satunya yang selama bertahun-tahun ini dikembangkan oleh NASA. Para ilmuwan NASA memandang fusi atau reaktor nuklir sebagai pilihan daya paling praktis untuk koloni astronot di masa depan saat mereka tinggal dan bekerja di pangkalan bulan yang jauh dari bumi. Oleh sebab itu, NASA pun berencana mewujudkan pembuatan reaktor nuklir di bulan. Setelah bertahun-tahun menyelidiki kemungkinan fusi nuklir bulan di bawah proyek Kilo Power sebelumnya, NASA mempelopori upaya baru dalam penelitian tenaga permukaan fisi bekerjasama dengan Departemen Energi Amerika Serikat. Kedua organisasi tersebut saat ini menyerukan mitra industri Amerika untuk menyerahkan konsep desain untuk sistem tenaga fusi nuklir yang dapat dioperasikan di permukaan bulan dan siap untuk diluncurkan dan menunjukkan potensi mereka di bulan dalam dekade ini. Menurut NASA, sistem fusi atau reaktor nuklir kecil dan ringan yang mampu beroperasi pada pendaratan bulan atau rover bulan dapat menyediakan daya hingga 10 kW daya listrik. Daya sebanyak itu akan dapat memenuhi kebutuhan rata-rata listrik beberapa rumah tangga. Sedangkan dalam konteks operasi bulan, penggunaan daya yang dihasilkan dari reaktor nuklir tersebut akan berbeda dengan apa yang dibutuhkan rumah tangga di bumi. Tentunya, reaktor nuklir bulan ini akan menjalankan sistem pendukung kehidupan, mengisi daya penjelajah bulan, dan membantu para ilmuwan melakukan eksperimen. Dalam laporan singkat NASA dan DOE, sistem fisi nuklir di masa depan pada akhirnya akan perlu menghasilkan setidaknya 4 kW energi yang menurut NASA dapat memberi daya pada sekitar 30 rumah tangga hingga 10 tahun. Sementara pada tingkat yang diantisipasi itu, harus ada energi yang cukup, tidak hanya memungkinkan untuk kehadiran eksplorasi bulan yang berkelanjutan. Akan tetapi, juga kebutuhan di masa depan yang datang untuk memungkinkan misi eksplorasi bulan dan bahkan koloni ini Mars yang pada akhirnya merupakan tujuan ilmiah yang dicapai oleh upaya misi Artemis. Faktanya, NASA mengatakan penelitian hari ini tentang sistem tenaga fisi bulan juga dapat membantu menginformasi sistem propulsi nuklir. Suatu hari nanti, reaktor nuklir di bulan akan memungkinkan astronot melakukan perjalanan ke planet merah, Mars, dengan pesawat ruang angkasa yang dapat berpergian dengan kecepatan lebih cepat untuk misi yang lebih pendek. Selangkah demi selangkah, upaya mewujudkan misi ini pun mungkin masih memerlukan waktu bertahun-tahun lagi untuk melihat reaktor fisi nuklir bulan benar-benar bekerja di bulan.